Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila rahi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Salam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa adriyatih. Anallahu ya'ali darajati fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa faadihim wa barakatihim. في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم إلى عافية وسلامة ثم الفاتحة إلى الحمد لله الله من سر العطاء ثم إلى صاحب الكتاب إمام محمد الفضلي ثم إمام شيخ إبراهيم البجري نفعنا الله به وبعلومه في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alayna birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Sifat kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat ridam. As-sifatu tsaniyatul wajibatu lahu taala al-qidamu wa ma'nahu adamul awwaliyah. Qidam atau bahasa Indonesianya dulu. Dulu apabila menjadi sifatnya Allah maka dimaknai dengan adamul awwaliyah, tidak ada permulaannya. Karena qidam itu secara bahasa maknanya dulu. Kalau menjadi sifat kita itu ada dua. Ada dulu yang maknanya zamani, dulu yang terikat zaman, waktunya udah lama sekali dulu, tapi pasti ada permulaannya. Atau dulu yang maknanya idhofi, mendahului adanya yang lain. Ini yang sering nih, ada orang ditanya, Tuhan sama makhluk duluan mana? Hah? Oh duluan Tuhan baru makhluk, berarti Allah itu mendahului yang lain, berarti ada permulaannya. Itu makna yang dua itu harus dinafikan pada Allah. Jadi makna kita yang harus kita sifatkan pada Allah adalah maknanya tidak ada permulaannya. Wa makna qaulillahi ta'ala qadiman la awwala li wujudihi. Makna adanya Allah itu adalah qadim, itu dimaknai dengan la awwala li wujudihi. Wujudnya Allah itu tidak ada permulaannya. Wujudnya Allah itu enggak diciptakan. Sudah kita omong kemarin namanya disifati wajibul wujud. Sesuatu yang Allah itu wajib adanya. Berarti Allah itu ya enggak pernah menerima tiada. Baik tiada pada awalnya yang enggak terjadi, tiada pada akhir juga tidak terjadi. Jadi wujudnya Allah itu enggak diciptakan. Kalau enggak diciptakan ya berarti enggak pernah ada permulaannya.
Jangan terus dimaknai Allah itu enggak diciptakan tapi nongol sendiri. Nongol sendiri itu berarti pernah enggak ada terus jadi ada. Enggak demikian. Tapi Allah itu wajibul wujud, artinya wujudnya tidak pernah mengalami tiada. Bi khilafi Zaidin, beda dengan Zaid masalan fa wujudu lahu awal. Kalau Zaid itu wujudnya ada awalnya, apa? Wa huwa khalqun nutfatin allati khuliqa minha. Zaid itu wujudnya ada awalnya, apa sih awalnya Zaid itu ya? Mani, nutfah. Kayak ayam. Ayam itu awalnya apa? Telur. Pohon awalnya apa? Biji. Jadi ada permulaannya. Beda. Makna ini harus kita tanzihkan, kita nafikan pada Allah Subhanahu wa taala. Waqtulifa halil qadim wal azaliyun bi makna wahid au mukhtalifani. Maka ada lagi pembahasan tentang perkataan atau penamaan azali. Azali itu ya sama, enggak ada permulaannya. Qadim juga enggak ada permulaannya. Terus apakah keduanya itu dengan makna yang satu secara istilah atau maknanya berbeda? Faman qala bil awal, barang siapa yang berpendapat dengan pendapat yang pertama yaitu satu makna, arafa huma bi qauli ma la awwala lahu, maka ditafsiri keduanya qadim ataupun azali itu ditafsiri dengan la awwala lahu, tidak ada permulaannya. Wa mufasiru ma bi syai ay al-qadim wal azali syai'un alladhi la awwala lahu. Maka ditafsirkan bahwa qadim dan azali itu dimaknai dengan la awwala lahu. Fa yashmalu dzatallahi wa jami'a sifati, maka berarti ini mencakup zatnya Allah dan sifatnya Allah, semuanya disebut azali ya boleh, disebut qadim juga boleh kalau kedua lafadz ini dengan makna sama. Wa man qala bi tsani, adapun dengan pendapat yang kedua yang mengatakan berbeda qadim dan azali itu beda, maka arafal qadim bi qaulihi maujudun la awwala lahu. Berarti qadim itu mau diletakkan perkara yang wujud yang tidak ada permulaannya. Wa arafa al-azali bima la awwala lahu a'ammu min ayyakuna mawjudan aw ghairu mawjud fa huwa a'ammu min al-qadim. Sedangkan azali itu maknanya lebih umum dari qadim. Artinya sesuatu yang ada bisa disebut qadim, sesuatu yang tidak ada itu lebih bisa disebut dengan azali. Jadi azali maknanya umum, yang ada disebut azali, yang tiada juga bisa disebut azali. Kalau qadim hanya diletakkan kepada perkara yang maujud, perkara yang ada. Maka fayajtami'ani fi dzatillahi wa sifatihi wujudiyah yuqalu lidzati ta'ala azaliyatun. Maka kalau begitu, kalau azali itu umum mensifati perkara yang wujud maupun yang tidak wujud, yang adami, berarti sifat-sifatnya Allah itu dan zatnya Allah bisa disebut azaliyatun. Wal kudrati ta'ala azaliyatun, maka kudratnya Allah juga disebut azali. Zatnya Allah bisa disebut azali karena kudrat perkara yang maujud.
Zat juga perkara yang wujud, maka keduanya disebut azali. Wa yanfaridul azaliyu fil ahwal. Beda lagi menempatkan azali kepada makna ahwal. Ka kauni ta'ala qadiran alal qauli biha fa inna kaunallahi ta'ala qadiran yuqalu azaliyun. Kalau disifatkan kepada perkara yang bentuknya atau derajatnya itu hal, hal itu berarti bukan wujud, bukan adam, maka keadaan itu disebut dengan azali. Allah itu qadiran, maka qadirannya Allah disebut, disifati dengan azali, dihukumi dengan azali. Ala hadzal qaul wa la yuqalu lahu qadim, maka tidak bisa disebut qadim karena bukan derajat maujud. Arafta annal qadim la budda fihi minal wujud, maka qadim dikhususkan pendapat yang kedua hanya pada perkara-perkara yang wujud. Wa kaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil wujud li annahu halun, maka berarti qadiran tidak bisa disifati dengan qadim karena dia bukan perkara yang maujud, tapi perkaranya apa? Halun. Ini perbedaan memensifati sifatnya Allah yang derajatnya wujud atau sifatnya Allah yang derajatnya hal. Berarti kalau begitu, menurut pendapat ini, wujudnya Allah azali, bukan qadim, menurut pendapat yang kedua. Qadimnya Allah, kidamnya Allah, bakoknya Allah, mukhalafahnya Allah, wahdaniyah, semuanya azali, bukan qadim, kalau pakai pendapat yang kedua. Jadi yang disebut qadim yang mana? Kalau pakai pendapat yang kedua, ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Karena sifat-sifat yang tujuh ma'an itu sifat derajatnya apa? Maujud. Tapi sifat-sifat yang derajatnya hal atau amrun ibarah, maka tidak disebut qadim. Ini menurut pendapat yang kedua. Tapi di kitab ini dipakai pendapat yang pertama, hingga semua sifat Allah disebut apa? Qadim. Wujudnya Allah qadim, kidamnya Allah qadim, pakoknya Allah qadim, wahdaniyahnya Allah qadim gitu. Jadi yang disifati dengan tidak berawal itu zatnya Allah, dan semua sifat-sifatnya Allah tidak berawal. Bukan hanya zatnya saja yang gak berawal, tapi seluruh sifat-sifat Allah juga gak ada permulaannya. Adapun mau menyebutnya azali ya boleh, mau menyebutnya qadim juga boleh, hanya perbedaan dalam penamaannya saja. Jadi jangan dipermasalahkan, wong kok bisa ini azali, gak bisa qadim. Ya usah dipermasalahkan, wong itu hanya beda nama. Antara ulama yang apa mengatakan kidam apa qadim dan azali itu satu makna, atau qadim dan azali itu dua makna. Ya, jadi kita mau menetapkan bahwa qadim bagi Allah dimaknai la awwala lahu, sesuatu yang tidak ditemukan, tidak ada permulaannya. Zatnya Allah tidak ada permulaannya. Sifatnya Allah juga tidak ada permulaannya. Terus, kalau kita sudah jelas dengan makna ini fungsinya diantaranya mau bantah pahamnya orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu ada permulaannya. Ya, siapa? Yesus disebut sebagai Tuhan, tapi ada permulaannya. Bagaimana Tuhan kok ada permulaannya? Tuhan itu ya enggak ada permulaannya. Kalau perkara yang diciptakan, kemarin sudah kita bahas, pasti ada permulaannya. Tadinya enggak ada, terus jadi ada. Kalau Allah, tadinya enggak pernah enggak ada. Allah itu adanya
tetap, tidak pernah mengalami tiada, hingga wujudnya Allah, zatnya Allah, dan semua sifat-sifatnya tidak ada permulaannya. Apa dalilnya? Wa dalilu ala qidamihi ta'ala. Dalilnya atau buktinya kalau Allah itu qadim, anahu idza lam yakun qadiman kana hadisan. Kalau Allah enggak bersifat qadim, berarti Allah bersifat baru. Karena antara qidam dan hudus itu enggak ada tengah-tengahnya. Sesuatu itu yang ditemu oleh akal dua, berawal atau tidak berawal. Kalau berawal berakhir khatam dong. Sesuatu itu dua, berawal atau tidak berawal. Yang berawal siapa? Makhluk yang tadinya enggak ada terus jadi ada. Yang enggak berawal siapa? Tuhan yang menciptakannya. Enggak ada tengah-tengah. Oh, ini setengah berawal, setengah tidak, enggak ada. Makanya saya ngomong kemarin, baju yang kamu pakai itu apa? Baru. Motor kamu baru, rumah kamu, istri kamu baru gitu. Nanti kamu pulang ngomong, alhamdulillah Pak, saya sudah punya istri baru. Kenapa? Karena baru. Dan qadim enggak ada tengah-tengah. Enggak ada setengah qadim, setengah hudus, enggak ada. Li'anna la wasitata bainal qadim wal hadis. Karena enggak ada tengah-tengah antara qadim dan hudus. Fa kullu syai'in intafa anhu al qadim sabata lahu al hudus. Sesuatu yang tidak dijumpai dia bersifat qadim, terhapus sifat qadim, maka berarti dia pasti baru. Kan sudah pakai dalil kemarin tuh. Dalil apa? Matalibu sab'ah. Lah, perkara yang qadim itu enggak pernah ditemukan tiadanya. Kalau ada perkara qadim kok pernah tiada, ya enggak mungkin jadi qadim. Sesuatu yang pernah tiada pasti dia perkara yang baru. Jadi qadim dan baru enggak ada tengah-tengah. Maka Allah dalilnya, kalau Allah itu enggak qadim, ya pasti baru. Gitu aja kan gampang. Eh? Allah itu qadim atau baru? Kalau enggak qadim pasti baru. Fa idza kana ta'ala hadisan. Lah kalau Allah baru gimana? Kalau Allah baru, iftaqara ila muhdisin yuhdithuhu, maka pasti berarti Allah akan butuh pada yang menciptakan dirinya, gitu loh. Karena setiap perkara baru udah kita ketahui kemarin tidak mungkin nongol dengan sendirinya. Karena perkara yang baru itu apa kemarin? Bisa menerima ada, bisa menerima, berarti dia apa? Seimbang. Sesuatu yang seimbang enggak mungkin nongol sendiri atau tiada dengan. Kalau Allah baru, lalu Allah itu muncul jadi ada, pasti Allah butuh yang menciptakan. Faftakara muhdithin, maka Allah akan jadi perkara yang membutuhkan kepada yang lain yang menciptakan. Wahakadha, begitu pun nanti yang menciptakannya akan butuh lagi sama yang menciptakan. Allah Tuhan dibikin umpamanya baru, yang bikin siapa? Tuhan lagi. Nah, Tuhan lagi yang bikin siapa? Tuhan lagi. Terus lagi bikin siapa? Tuhan lagi, yang enggak ada habisnya. Kayak Tuhan anak yang bikin Tuhan bapak. Lah Tuhan bapak yang bikin siapa? Tuhan kakek. Tuhan kakek yang bikin siapa? Tuhan buyut. Ini namanya sama kayak kita kalau begitu, enggak ada habisnya, maka akan terjadi apa? Daur atau tasalsul.
sesuatu itu akan berputar-putar atau akan berlanjut tanpa ada habisnya. Kedua perkara ini, daur dan tasalsul, adalah perkara yang mustahil. Fa ilam taqif al-muhdithun lazima tasalsul. Kalau pencipta itu enggak ada selesainya, pencipta yang satu diciptakan oleh yang kedua diciptakan oleh ketiga, terus enggak ada habisnya, namanya apa? Tasalsul. Wa huwa tatabu'ul asya' wahidan ba'da wahidin ilama nihayatalahu. Apa namanya? Berurutannya, bersambungnya yang satu kepada yang lain terus tanpa ada habisnya. Kayak kamu lah, kamu dibikin sama siapa? Oh, yang bikin saya bapak saya. Bapak kamu yang bikin siapa? Bapaknya lagi, kakek. Kakek yang bikin siapa? Bapaknya lagi lah. Terus habisnya kapan? Maka bagi orang yang enggak percaya tentang adanya Tuhan, keberadaan manusia itu enggak akan ada habisnya, terus sampai ujungnya nanti apa? Monyet. Nah, udah kebingungan sih, monyet. Enggak ada bapaknya lagi, monyet. Lah monyet dari mana? Monyet terus. Jadi nyamuk. Kok bisa hubungan sama nyamuk? Ini bagaimana monyet berubah jadi nyamuk, berubah jadi monyet, hubungannya apa? Kalau monyet bisa berubah jadi manusia, yang terjadi apa? Sekarang enggak ada monyet lagi. Semua jadi, atau ada yang jadi Hanoman. Setengah monyet. Kan masih perubahan, belum lengkap maksudnya. Pernah kamu jumpai Hanoman, pernah? Setengah orang, tengah monyet ada? Ada. Monyet ya dari dulu sampai sekarang monyet. Manusia dari dulu sampai sekarang manusia. Meja yang sudah sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang namanya apa? Enggak ada meja ganti jadi motor, enggak ada. Oh, meja berubah jadi motor, namanya enggak ada. Meja selamanya akan jadi meja. Maka Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan monyet, Allah menciptakan nyamuk. Itu enggak ada yang berubah menjadi yang lain. Ini keadaannya akan terus-menerus demikian. Kalau manusia itu kamu akan katakan begitu, berarti tasalsul tanpa ada habisnya. Tapi kan kita enggak. Oh, manusia itu awalnya Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan manusia pertama. Dari Nabi Adam punya anak sampai ke kita sekarang. Jadi awalnya ada. Lah, awalnya itu menunjukkan dia adalah perkara baru yang diciptakan, bukan muncul dengan sendirinya. Lah, kalau Tuhan begitu, ada Tuhan dibikin bapaknya Tuhan, Tuhan dibikin bapaknya lagi, akan sama namanya tasalsul, enggak akan ada habisnya. Wanas wa tasalsulu muhalun, dan sesuatu yang berurut-urut tanpa habisnya itu perkara yang mustahil, enggak akan mungkin ada perkara yang demikian. Perkara itu harus ada kesimpulannya. A yang bikin siapa? B, B yang bikin siapa? C, C yang bikin siapa? D. Kalau terus ya enggak ada kesimpulannya, maka hal yang begitu hal yang mustahil. Wa in intahatil muhdithun, kalau penciptanya itu berhenti, bi anqila, dengan mengatakan innal muhdithal ladzi ahdathallahu lazimad daur. Kalau umpamanya berhenti, Tuhan A yang bikin Tuhan B, Tuhan B yang bikin Tuhan A, namanya apa? Dor. Itu berputar-putar tanpa ada habisnya. Kayak orang ngomong telur asalnya dari ayam, ayam asalnya dari telur. Coba yang pertama yang mana? Telur dulu apa ayam dulu? Ayam dari mana? Telur dari mana? Ya, muter namanya, itu namanya dor.
Kalau demikian enggak akan ada pula kesimpulan. Jadi tasalsul berurutan terus enggak ada habisnya yang enggak punya kesimpulan. Sesuatu yang dor berbalik-balik berputar-balik juga enggak ada kesimpulannya. Maka kedua hal yang kamu bahas menemukan dor dan tasalsul itu pembahasan yang enggak akan ada hentinya dan itu pembahasan yang mustahil diambil kesimpulannya. Berarti pembahasan itu enggak boleh ketemu dor dan enggak boleh ketemu tasalsul, harus ada kesimpulannya. Wahua yang namanya dor itu, apa itu ad-dauru? Wahua tawakufu syai' ala syai'in akhar tawakufa alaih, yaitu bergantungnya sesuatu atas sesuatu yang lain tanpa ada kesimpulannya. Telur dari ayam, ayam dari telur, kayak kamulah manusia dari mani. Mani dari mana? Manusia. Putar-putar doang kalau begitu. Biji dari pohon, pohon dari biji, ya muter terus. Harus ada kesimpulannya bahwa yang terjadi harus selesai. Oh, yang pertama itu Allah ciptakan ayam, maka ayam itu terus berkembang, bertelur, bertelur. Yang diciptakan pertama manusia, maka manusia terus berkembang. Yang diciptakan pertama pohon, maka pohon berbuah, berbiji, jadi pohon-pohon begitu. Harus ada kesimpulannya. Kalau enggak demikian, maka sesuatu itu enggak akan ada kesimpulannya. Ya, jadi ini kita jelas buktinya Allah itu qadim. Kalau Allah enggak qadim, apa jadinya? Apa jadinya? Baru. Kalau Allah baru, akan terjadi apa? Dor atau tasalsul. Maka kedua ini mustahil. Jadi Allah itu harus qadim, tidak berawal. Allah itu wajibul wujud, wujudnya Allah tidak pernah dijumpai permulaannya. Maka Allah itu adalah pencipta. Pencipta itu yang enggak diciptakan lagi. Masa ada pencipta tapi diciptakan, namanya bukan pencipta. Fa innahu idza kana lillahi ta'ala azza wa jalla muhditsun. Maka kalau demikian, apabila bagi Allah itu ada penciptanya, kana mutawaqifan ala hadzal muhdits, maka berarti akan tergantung kepada pencipta yang lainnya. Faqad faradna annallaha ahdatha hadzal muhdits fayakunu muhdithuhu mutawaqifan ala Allah, maka akan terjadi dor. Allah itu tergantung pada ciptaannya, ciptaannya Allah bergantung kepada Allah. Ini berputar-putar kayak ginilah. Kalau ada Tuhan, kata filsafat nih, ada makhluk. Kalau enggak ada makhluk, enggak ada Tuhan. Ini dor namanya. Jadi yang bikin makhluk itu Tuhan, apa yang bikin Tuhan itu makhluk? Akan terjadinya dor. Kenapa? Karena digantungkan sesuatu pada yang lain. Oh, bukti adanya Tuhan ya adanya makhluk. Kalau enggak ada makhluk, ya enggak ada Tuhan. Jadi Tuhan tergantung pada makhluk atau makhluk tergantung pada Tuhan. Kalau demikian enggak ada selesainya, enggak ada kesimpulannya. Maka itu namanya dor, itu mustahil. Tuhan itu pencipta, makhluk bergantung pada Tuhan, gitu mestinya. Mau ada makhluk, enggak ada makhluk, Tuhan wajib ada. Kenapa? Karena dia pencipta yang tidak butuh pada pencipta yang lainnya. Ini bahasa yang apa umum disalahpahami sama orang. Contohnya ginilah, saya mau nanya, ini masjid. Masjid ini yang bangun siapa? Yang bangun? Tukang.
tukangnya sama masjid duluan mana? Duluan tukang katanya. Lah kalau enggak ada masjid, ada tukang? Enggak ada, enggak ada pot. Kalau enggak ada tukang, enggak ada masjid, itu namanya digantungkan. Padahal enggak ada hubungannya. Masjid ini adalah bekas kerjanya tukang. Kalau enggak ada masjid gimana? Ya dia tetap tukang. Cuman enggak nampak buktinya kalau dia sebagai tukang, gitu loh. Ketika masjidnya muncul, bangunannya muncul, maka jadi bukti, oh dia terbukti sebagai tukang. Kenapa? Ada yang dikerjakan, ada yang dibuat. Kalau yang dibuat enggak ada, keahlian tukang tetap ada pada dirinya, enggak hilang. Enggak terus jadinya, oh dia bukan tukang, kenapa enggak ada yang dikerjakan? Enggak begitu. Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Allah adalah Tuhan pencipta alam. Alam ini adalah hasil ciptaannya Allah. Kalau alam gak ada gimana? Ya Allah tetap Tuhan. Gak bergantung kepada adanya alam, baru dia disebut Tuhan. Gak begitu. Kalau ada alam, barulah dia pencipta. Kalau gak ada, calon pencipta gitu. Sifat kudratnya, iradahnya, ilmu tetap ada pada Allah, enggak tergantung kepada adanya ciptaannya. Harus diimani demikian. Jadi Allah enggak tergantung kepada manusia. Kalau Allah tergantung manusia, manusia tergantung Allah, itu namanya apa? Daur, berputar tanpa ada selesainya. Wadauru muhalun, sesuatu yang daur itu juga muhal. Aila yutasawwaru fil akli wujuduhu, akal enggak bisa menemukan ada perkara yang berputar-putar begitu, enggak ditemu oleh akal, enggak bisa dipahami oleh akal. Waladhi ada ila daur, maka sesuatu yang sampai kepada perkara daur, watasalsul muhalaini, itu keduanya perkara yang mustahil. Fardu hudutihi ta'ala azza wa jal yaku fa yakunu hudutu ta'ala muhalun, maka akan sampai kepada menjadi perkara yang membawa kepada pemahaman barunya Allah, sedangkan barunya Allah itu mustahil. Li'ana kullu syai'in yu'addi ila muhal muhalun, karena sesuatu yang mengantar kita pada perkara yang mustahil itu hukumnya juga menjadi mustahil. Fahasilu dalil, maka dalil yang bisa kita simpulkan apa? Antakula laukanallahu azza laukanallahu ghairu qadim, kalau Allah itu enggak bersifat qadim, bi'an kana hadisan, maka akan adanya Allah itu baru. La lafta qara ila musdisin, maka pasti akan butuh Allah pada yang menciptakan dirinya. Fayal zamu daur awit tasalsul, maka akan terjadi daur atau tasalsul. Allah itu ada permulaannya. Nah, yang mulai siapa? Bapaknya. Bapaknya lagi namanya tasalsul. Atau yang mulai Tuhan yang pertama. Tuhan yang pertama jadi Tuhan tergantung pada adanya Allah. Tuhan yang kedua ini berputar, namanya dor. Dor tasalsul, keduanya muhalani. Fayakunu hudutuhu, kalau begitu baru bagi Allah hukumnya mustahil. Fasabata qidamuhu wa huwal matlub, maka kesimpulannya wajib Allah itu qadim, dan itulah yang bisa kita temukan dari hasil tuntutannya akal, hingga akal berhenti menyimpulkan. Akal punya kesimpulan, maka kesimpulan itulah yang kita cari, yaitu wajib Tuhan pencipta alam ini qadim, tidak ber
awal. Ya, jadi ini dalil wa hadza dalilul ijmaliyun. Ini dalil yang sangat mudah. Akalnya orang awam kayak kita bisa sangat paham. Cuman digandengkan kalau Allah enggak qadim berarti baru. Kalau Allah baru butuh diciptakan. Kalau Allah diciptakan akan terjadi berputar-putar atau berurut-urutan tanpa ada selesainya. Berputar-putar mustahil, berurut-urutan juga mustahil. Hadza dalilul ijmali li kitabi ta'ala. Wabihi dengan dalil yang singkat ini, yang mudah ini, yakhrujul mukallaf min rifqi taqlid, keluarlah seorang mukallaf, seorang muslim dari kungkungan taklid. Alladhi yukhlidu sahibuhu finnar, yang mana orang yang taklid menurut satu pendapat dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Ala ra'yi Ibnul Arabi wasanusi kama taqaddam. Kan mudah untuk keluar dari taklid, cuma nemu ini kan mudah. Lah kalau nemu ini aja enggak mau, bagaimana iman kamu bisa sampai pada iman yang tidak diperselisihkan? Pokoknya saya yakin aja lah Tuhan kidam, Tuhan itu qadim. Buktinya apa? Kata bapak saya, berarti kamu masih taklid. Biar enggak taklid gimana? Cukup dengan pemikiran yang singkat ini kamu keluar dari taklid. Kamu nemu dalil. Kamu keluar dari diperselisihkan iman kamu, dan kamu punya jalan untuk selamat imannya menjadi iman yang disahkan dunia dan akhirat. Ini jalan yang disepakati oleh ulama. Gitu loh. Adapun kok nanti di akhirat gimana? Itu mah haknya Allah. Tapi jalan kita untuk tahu mana yang harus kita tempuh, ikut pendapatnya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Lah kalau kamu enggak mau ikut pendapatnya ulama, mau ikut pendapat siapa? Oh, saya mau pakai pendapat saya sendiri. Ya itu urusan kamu, atur kamu sendiri. Kalau kamu mau ikut pendapatnya ulama, ini loh yang jadi keputusan, kesimpulan dari ulama, bahwa iman itu harus pakai dalil agar tidak menjadi orang yang taklid. Kenapa? Iman yang taklid diperselisihkan. Lah kita ingin iman kita enggak diperselisihkan, jadi perlu pakai dalil. Dalilnya pusing, Bib. Kata siapa? Dalilnya ringkes, mudah. Sehingga kalau kamu ikuti pelajaran ini, kamu akan tahu, oh ternyata Allah wajib zatnya dan semua sifat-sifatnya tidak berawal. Ya, jadi ini kesimpulan dari pembahasan yang kedua, wajibnya Allah bersifat qadim. Terus as-sifatu tsalitsatul wajibatu lahu ta'ala al-baqa. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah adalah sifat baqa, wa ma'nahu adamul akhiriyati lil wujud. Maknanya apa? Wujudnya Allah tidak akan dijumpai akhirnya. Artinya enggak mungkin wujudnya Allah itu berjumpa dengan tiada pada akhirnya. Tiada pada awalnya yang enggak dijumpai, tiada pada akhir juga enggak dijumpai. Gitu. Tiada pada awal namanya apa? Qadim. Tiada pada akhir namanya apa? Baqa. Jadi kidam dan baqa menjadi penjelasan dari wajibul wujud. Jadi asal awal kita bahas sifatnya Allah wajibul wujud, dijelaskan wajibul wujud dengan wajib kidam dan wajib baqa.
Apa pengertian baqa? Fa makna kaunillahi ta'ala baqiyan annahu la akhira li wujudihi. Maknanya Allah itu baqa adalah bahwa Allah itu tidak akan ada akhir pada wujudnya. Lah surga kan juga bakok, Bib. Neraka juga bakok, Bib. Nah, bakoknya Allah dan bakoknya neraka, bakoknya surga berbeda. Kalau bakoknya surga atau kekalnya surga itu dikekalkan gitu. Kalau kekalnya Allah itu dari dirinya sendiri, bukan hasil dikekalkan oleh yang lain. Contohnya apa? Contohnya kayak lampu. Lampu ini tadinya enggak nyala, terus nyala. Berarti ketika lampu itu tadinya enggak nyala terus nyala, berarti ada yang menyalakan. Lalu yang menyalakan mau lampu itu nyala terus, berarti nyalanya lampu itu dikekalkan, gitu loh. Bukan kekal dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadinya lampu itu enggak nyala. Enggak bisa lampu itu kekal dari dirinya sendiri, karena dia tadinya enggak nyala, untuk bisa nyala dia butuh kepada yang lain. Kalau nyalanya butuh kepada yang lain, untuk terus bisa nyala, maka dia tetap butuh sama yang menyalakan. Berarti dia dikekalkan. Surga ya begitu. Surga tadinya enggak ada, terus jadi ada. Nah, terus Allah menghendaki surga itu ada seterusnya. Menunjukkan surga itu dikekalkan oleh Allah. Yang bisa mengekalkan sesuatu, yang bisa melanggengkan sesuatu, harus sesuatu yang kekal pula. Tapi kekalnya dari dirinya sendiri. Jangan yang satu kekal karena yang lain, ini juga kekal karena yang namanya sama-sama tasalsul. Kalau begitu, jadi mustahil kalau Allah itu wujudnya kekal, yang kekalnya sama dengan kekalnya surga. Surga juga disebut kekal, tapi kekalnya kekal zamani gitu. Kekal yang maknanya dikekalkan oleh yang lain, yang terkait sama adanya waktu. Jadi sewaktu-waktu yang mengekalkan mau mematikan lampu, menghilangkan surga, itu bisa gitu loh. Tapi karena yang mengekalkan itu maunya dia terus ada, maka hingga enggak dijumpai tiadanya. Tapi sewaktu-waktu dia tetap terus bisa menjadi tiada. Apa dalilnya kalau Allah itu kekal, kalau Allah itu baqa? Wa dalilu ala baqaihi ta'ala annahu law jaza ayyul hikahul adam lakana hadisan. Ini dalilnya gampang nih. Gampang dalilnya. Apa? Andai Allah itu boleh saja tiada. Boleh tiada itu berarti sudah mengalami tiada belum? Kayak lampu ini nyala, boleh mati enggak? Boleh. Kalau boleh mati berarti masih apa? Nyala. Kalau Allah itu boleh tiada, berarti dia perkara baru gitu. Karena sesuatu yang boleh tiada itu namanya perkara baru. Tadinya ada, boleh menjadi tiada, berarti adanya adalah perkara yang baru. Lah kalau perkara baru, kembali kepada pembahasan yang kedua tadi, pasti butuh diciptakan. Lampu ini nyala,
Tapi sewaktu-waktu boleh dimatikan. Berarti nyalanya yang sekarang ini nyala yang baru, nyala yang butuh pada yang menciptakannya. Lah kalau Allah demikian, Allah itu boleh saja tiada pada wujudnya. Fayaftaqiru ila muhdisin, maka pasti Allah butuh sama yang menciptakan. Fayalzamu dauru awit tasalsul, akan kembali pada pembahasan kemarin, apa? Daur dan tasalsul. Faqad taqaddama ta'rifu kulli wahidin minhuma fi dalilil qidam. Sudah dijelaskan pengertian antara dor dan tasalsul pada dalilnya qidam barusan. Jadi mustahil kalau Allah itu boleh mengalami tiada, boleh terjadi tiada pada wujudnya Allah. Kan gampang dalilnya, ringkas dalilnya, Allah pasti bako, Allah pasti langgeng, Allah pasti kekal. Kalau enggak kekal gimana? Kalau Allah boleh tiada, berarti wujudnya yang sekarang wujud yang baru. Kalau wujudnya sekarang baru, ya berarti butuh diciptakan. Kalau butuh diciptakan, ya dor atau tasal sul, kan mudah. Tau wa taudihuhu, maka penjelasannya anna syai', sesungguhnya sesuatu itu, alladhi yajuzu alaihil adam yantafi anhul kidam, sesuatu itu apabila keberadaan wujudnya boleh mengalami tiada, maka berarti dia itu pasti perkara yang tidak mungkin qadim. Dicontohkan nama siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam Quran menggambarkan ini dan itu diabadikan sampai nanti hari kiamat. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan bagi orang-orang yang mengakui bintang, kamu anggap ini bintang, ini Tuhan. Ketika siang, bintangnya hilang. Oh, kalau bintang bisa hilang, ya pasti bukan Tuhan bintang itu. Lihat lagi bulan. Ketika lihat bulan, wah ini Tuhan. Oh, ketika siang hari, Tuhan enggak ada. Tuhan kok enggak ada? Tuhan kok bisa mengalami tiada? Pasti bulan juga bukan Tuhan. Pas siang hari lihat matahari yang gede, wah ini paling gede, ini pasti Tuhan. Ketika malam kembali enggak ada, maka matahari juga bukan Tuhan. Itu contoh itu bukan Nabi Ibrahim lagi nyari Tuhan. Nabi Ibrahim lagi belajar nyari, mana ada Nabi kok nyari Tuhan. Itu Nabi Ibrahim mau membuktikan, mendalili, menunjukkan kalau Tuhan yang kita sembah tidak mungkin mengalami tiada. Enggak mungkin menerima tiada. Hingga dicontohkan dengan segala sesuatu yang mungkin tiada, itu enggak bisa kita akui sebagai Tuhan. Apapun juga, Tuhan kok boleh tiada? Kalau Tuhan boleh tiada, berarti keberadaan dia yang sekarang itu keberadaan yang baru, perkara yang butuh diciptakan. Kan disimpulkan, sesuatu yang berawal pasti pasti boleh berakhir, gitu. Sesuatu yang berawal pasti boleh bukan pasti berakhir, bukan, tapi boleh saja berakhir. Sesuatu yang berakhir pasti berawal, gitu dong. Jadi kalau Tuhan kok boleh berakhir, pasti
Kamu lihat film, tahu-tahu tamat. Yang kamu tanya apa? Awalnya gimana? Kok tahu-tahu tamat? Tapi kalau kamu lihat film, akhirnya bersambung, boleh nggak? Nanti besok bersambung kayak apa? Sinetron, wah bisa bisa. Boleh, karena yang berawal tidak harus berakhir. Tapi boleh saja. Tapi kalau sesuatu yang berakhir pasti berawal gitu. Lah, sesuatu yang tidak berawal pasti tidak berakhir gitu dong. Lah Allah itu tidak berawal, udah kita buktikan bahwa Allah wajib qadim. Kalau Allah wajib qadim, pasti bako tidak akan berakhir. Gampang nih sebuah penjelasannya. Jadi apabila Allah itu boleh saja tiada, berarti dia tidak qadim. Kalau sesuatu yang boleh berakhir, pasti dia berawal. Li'ana kulliman, li'ana kullaman lahiqahul adam yakunu wujuduhu jaizan. Sesuatu yang dia itu boleh mengalami tiada, wujudnya pasti jaiz. Jaiz itu tadi apa? Mungkin tadi seimbang tadi. Kalau sesuatu boleh tiada, boleh ada, berarti namanya perkara jaiz itu, bukan perkara wajib. Sedangkan Allah sesuatu yang wujudnya wajib, maka Allah enggak mungkin mengalami tiada. Wa kullu jaizin, dan tiap-tiap yang perkaranya itu jaiz, wujudi yakunu hadisan. Wa kullu jaizil wujud, perkara yang wujudnya itu jaiz, maka pasti keberadaannya baru. Sesuatu yang dirinya itu seimbang antara ada dan tiadanya, ketika nongol mesti nongolnya baru, berawal gitu. Kalau dia berawal, wa kullu hadisin yaftaqiru ila muhdisin, maka pasti butuh diciptakan. Wa huwa ta'ala sabatalahul qadim, sedangkan Allah telah ditetapkan oleh akal bersifat qadim. Bidalilil mutaqaddim, dengan dalil yang tadi kita bahas. Sudah jelas sih, Allah wajib qadim. Wa kullu ma sabatalahul qidam istahala alaihil adam, apa-apa yang ditetapkan tidak berawal, maka dia pasti tidak berakhir. Fadalilul baqa ilahu ta'ala wa dalilul qidam. Jadi apa sih buktinya kalau Allah baqa, Allah itu pasti enggak berakhir? Buktinya apa? Buktinya karena tidak berawal. Maka jadilah kesimpulan pembahasan, sesuatu yang tidak berawal pasti tidak berakhir. Sesuatu yang berawal boleh saja berakhir. Sesuatu yang berakhir pasti berawal. Kesimpulannya begitu. Wahasilu, kesimpulannya, antakula laulam yajib lahu bako, kalau Allah enggak wajib bako, bi an kana yajuzu alaihil adam, berarti Allah itu boleh saja tiada. Kalau Allah enggak wajib bako, enggak wajib tidak berakhir, tidak berakhir itu enggak wajib, berarti Allah hukumnya boleh saja berakhir. Kan dua sama, boleh berakhir sama
tidak boleh berakhir. Ada awalnya atau tidak ada awalnya, dua-dua keadaan nih. Allah boleh berakhir atau enggak boleh berakhir. Kalau Allah boleh berakhir, berarti Allah itu wujudnya baru. Maka kalau begitu, bi an kana yajuzu ala adam lantafa anhul kidam, sifat kidam yang tadi kita bahas jadi batal. Wal qidamu la yasihu intifa'u anhu ta'ala, sedangkan sifat kidam tidak bisa dinafikan pada Allah. Sifat kidam enggak bisa ditiadakan pada Allah. Kenapa? Karena sudah berdiri yang pertama, yaitu wajibul wujud. Maka ini ulama ngurutin ini jelas. Pertama nemu, harus nemu wajibul wujud. Kalau Allah wajibul wujud, pasti wajibul kidam. Kalau Allah wajibul kidam, pasti wajibul bako. Gitu. Itu urutan yang bisa dipahami oleh akal. Ini sangat jelas untuk membuktikan bahwa Allah itu wajibul wujud, wajibul kidam, dan wajibul bako. Wahadha, makanya demikian ini, huwa dalilul ijmali. Kalau enggak berawal, kalau dia berawal, boleh saja berakhir. Kalau dia tidak berawal, pasti tidak ber. Ini dalil yang ringkes, dalil yang mudah, enggak bertele-tele. Lil baqai, bagi sifat baqonya Allah, alladzi yajibu ala kulli syahsin ayya'lamuhu, yang mana dalil ini wajib dipahami oleh tiap-tiap orang muslim untuk mengetahuinya. Wajib tuh. Kenapa? Dengan tahu dalil ini, kamu keluar dari kelompoknya orang yang taklid. Wa hakadza kullu aqidatin, dan yang demikian akan adanya wajib untuk tiap-tiap sifatnya Allah. Wajib kamu ketahui dalilnya secara ringkes. Yajibu an ya'lamaha wa ya'lama dalilaha, wajib kamu ketahui tiap-tiap akidah sifat Allah, dan wajib pula kamu ketahui dalilnya al-ijmalian yang sangat ringkes. Fa idza arafa ba'dal aqaid bidalilihi wa lam ya'rif baqiya bidalilin lam yakfi. Kalau kamu kok paham sebagian dalilnya Allah dan enggak paham sebagiannya, itu juga belum cukup. Ngerti dalilnya kidam tapi enggak ngerti dalilnya bakok, ya enggak cukup. Harus ngerti dalil kidam, ngerti dalil bakok, ngerti dalil mukhalafah, terus sampai semua akidah yang 50 kita ketahui dalilnya secara ringkas. Makanya wajib ngaji. Dan ngajinya enggak repot, enggak. Sekali ngaji, duduk, diem, dengerin, akalnya akan bisa paham. Oh begitu. Kalau sudah oh begitu, berarti akal kamu sudah nyambung, dan akal kamu sudah menggugurkan kewajiban berpikir. Keluar kamu dari kelompok orang taklid. Jadi orang yang ngerti sebagian dalil dari akidah yang 50 dan enggak paham sebagian yang lainnya, belum mencukupi imannya. Ala ro'yi man lam yaktafi bitaklid, atas pendapat ulama yang tidak membolehkan kita bertaklid. Beda sama ulama yang ngomong oh boleh aja taklid, enggak apa-apa.
taklid mau enggak apa-apa boleh sajalah. Resikonya apa? Resikonya orang taklid hatinya mudah gonjang ganjing, hatinya mudah bolak-balik, hatinya mudah terseret pada arus ketika dia mengikuti pendapatnya orang lain dan tidak punya dalil sendiri. Di Quran berapa kali Allah mengingatkan kita? Banyak orang-orang yang menyesal. Ya Allah, kenapa dulu saya harus mengidolakan dia? Kenapa dulu saya harus taklid sama dia? Kenapa dulu saya percaya sama dia? Andai dulu saya mau berpikir, enggak begini saya. Hah? Kalau dulu saya mau mendengarkan, enggak begini saya. Nih, diingatkan oleh Allah perkataannya orang-orang ahli neraka. Itu kira-kira Allah ngarang apa nyata kira-kira? Hah? Allah menceritakan hal yang enggak ada atau yang ada? Yang ada. Allah ceritakan di Quran tuh. Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalau saja dulu saya mau mendengarkan, mau mikir, saya enggak masuk neraka sa'ir, nerakanya orang-orang kafir yang kulut. Ini pendapatnya Imam Sanusi begini gitu loh. Jadi biar aman cari dalil, biar aman berpikir sedikit tapi mengamankan kita dari masuk neraka yang selama-lamanya. Lah kalau yang benar nanti yang taklid gimana, Bib? Kan sia-sia ngaji, Bib. Oh, ngaji kok sia-sia? Ya Allah. Kenal Allah kok sia-sia? Enggak ada orang kenal Allah sia-sia, enggak ada. Semakin kamu kenal Allah, semakin kamu akan bisa mencintai Allah, mendekat kepada Allah, akan bisa tambah mengabdi kepada Allah. Semakin kamu kenal kepada Allah. Lah kalau enggak kenal, ya tambah nyepelein. Gampang. Ah nanti aja. Ah. Hingga hatinya enggak hidup, hatinya enggak bisa menjadi hambanya Allah yang sebenarnya. Tapi semakin kamu tahu, kenal Allah, ngerti dalilnya, hatinya semakin kokoh, semakin bercahaya, semakin mau menghambakan kepada Allah dengan yang sebenarnya. Itu yang wajib dipahami dari dalilnya qidam dan dalilnya baqa'. Terus sifat berikutnya apa? Sifat mukhalafah lil hawadis. Ini sifat yang mudah lagi nih. Kalau kamu enggak ngerti mukhalafah, mau parah lagi. Kamu lebih bahaya. Apa itu? As-sifatur rabi'atul wajibatul lahu ta'ala al-mukhalafatul lil hawadis. Ai al-makhluqat. Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah adalah wajib Allah mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan segala perkara yang baru atau berbeda dengan seluruh makhluknya. Tuhan pencipta pasti beda dengan yang dicipta. Gampang gambarnya, gelas diciptakan enggak? Penciptanya gelas kira-kira sama dengan gelas enggak? Kalau saya ngomong yang bikin gelas ini, gelas itu, kamu bisa terima? Hah? Mungkin? Kan gak mungkin, secara gampang aja. Yang bikin meja ini, meja itu, bisa? Berarti pencipta harus beda dengan ciptaannya, gitu dong. Ini pengetahuan yang nyata. Qur'annya yang menyatakan jelas walam yakun lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi
syai'un. Jadi kok sampai kamu kok masih merekayasa Tuhan punya tangan, Tuhan punya wajah. Itu pikirannya orang-orang yang apa? Iman bi dzahiril ayat. Iman kepada zahir-zahirnya ayat tapi tanpa mau berpikir. Apa sih pengertian mukhalafah itu? Fallahu mukhalifun likulli mahlukin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Maksudnya Allah itu beda dengan seluruh makhluknya, baik itu manusia, jin, malaikat ataupun yang selainnya. Di mana bedanya? Bedanya pada tiga perkara. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Karena kita mau mengenali Allah itu akan kita kenali tiga hal. Mau kenal zatnya, mau kenal sifatnya, dan mau kenal perbuatannya. Kalau kamu bisa kenal tiga ini, maka tiga ini bagi Allah beda dengan makhluknya. Fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadis. Maka enggak boleh pula kamu mensifati Allah dengan sifat-sifatnya makhluk, menyamakan zatnya Allah dengan zatnya makhluk, enggak boleh. Manusia gimana zatnya? Bertempat. Zatnya manusia jirim, jin jirim, malaikat jirim, matahari jirim, semua zatnya makhluk pasti. Maka Allah zatnya enggak sama dengan zatnya makhluk. Berarti zatnya Allah bukan jirim yang pertama. Dengan kamu dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhan. Ya maknanya apa? Yang tahu dirinya itu jirim enggak akan mengatakan Allah itu juga jirim. Oh, Allah itu juga bertempat, tapi tempatnya beda. Lah, ini yang ngawur nih, yang ngarang nih. Allah itu sama kayak kita, bertempat juga, tapi tempatnya beda. Maka yang mengatakan demikian itu namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wajib kita dua hal. Apa? Membedakan, mengimani Allah beda dan mengimani Allah serupa. Laisa kamisli, gitu. Gak ada yang serupa dengan Allah, apalagi sama, gitu loh. Wong mirip-mirip aja gak ada, apalagi sama, gitu loh. Jadi yang pertama kita imani apa? Wujudnya Allah bukan benda. Kalau wujudnya Allah bukan benda, berarti kamu gak bisa mengatakan Allah ada di atas. Kalau di atas berarti benda. Ini ada di mana? Atas meja. Kalau Allah ada di atas langit, bedanya apa dengan gelas di atas meja? Saya ada di atas kursi. Lah bedanya apa dengan Allah di atas? Enggak boleh kamu menyamakan demikian, enggak boleh. Kalau Allah kamu imani benda, pasti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kamu paksakan, tapi kan tempatnya beda, Bib. Berarti kamu menyerupakan. Para kakek-kakeknya habaib pesennya apa? Kun asy'ariyan fi'tiqadika fa innahu manhalus sofiyu anizaihi wal kufri. Jadikanlah keyakinan kalian mengikuti keyakinan Imam Abu Hasan
Al-Asy'ari. Kenapa? Karena keyakinan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari akan bisa membawa kamu kepada dua hal. Apa? Membersihkan iman kamu dari kekotoran dan membersihkan iman kamu dari kekafiran. Iman yang kotor yang bagaimana? Tadi Allah punya tempat, tapi tempatnya enggak sama, beda. Itu namanya apa? Kotor imannya. Lah yang kafir gimana? Allah punya tempat, tempatnya sama. Yang mengatakan Allah di atas seperti saya di atas meja, hukumnya kafir. Ijma ulama sepakat. Yang mengatakan Allah di atas tapi enggak sama, hukumnya khilaf, diperselisihkan. Satu ngomong dosa, satu ngomong kafir. Hati-hati nih. Jadi kamu enggak boleh ikut-ikutan artis, tergantung yang di atas. Terserah yang di atas deh. Di atas siapa emangnya? Apa kalau saya ngomong atasan itu harus di atas saya? Kamu ngaji dong. Iya, ntar saya mau izin sama atasan saya. Apa atasan kamu di atas kamu gitu? Kan enggak. Ngomong atasan itu jangan dipahami di atas. Lah Qur'annya ngomong innallaha 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas singgasana. Jangan diartikan sama kayak kita. Kamu artikannya kok betul-betul nangkring pada satu tempat, itu ngartiin yang salah. Imam Malik waktu ditanya sama orang, Imam Malik, ini artinya ayat ini gimana? Pak Imam Malik, yang bertanya tentang ayat ini bid'ah. Nanyanya aja bid'ah. Nanya pengertian innallaha al-aristawa bid'ah. Kenapa? Sahabat enggak ada satupun yang bertanya. Kenapa? Loh, sahabat cerdas. Tuhan bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, hingga enggak ditanya tempatnya. Maka enggak pernah nanya ayat itu. Lah orang sekarang bingung, masa Tuhan enggak ada tempatnya? Ini ayatnya ada. Kalau kamu sudah bingung, mesti akan nanya yang kayak apa bertempatnya Tuhan. Itu mesti begitu. Gara-gara otak kamu merekayasa kalau Tuhan pasti punya, cuman tempatnya pasti ya bedalah sama tempat kita. Maka nanya ayat ini, kata Imam Malik, bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Karena sahabat enggak ada yang nanya. Kok enggak nanya sahabat? Bukan berarti sahabat mengimani Allah di atas. Sahabat mau yakin semua Tuhan di atas. Nah, begitu. Enggak ada sahabatnya begitu, enggak ada. Kan buktinya ada ayat tuh. Ketika ada satu sahabat mau bebasin budaknya, Nabi ngomong, bawa sini budak kamu, ditanya, Aynallah fisama, man ana Rasulullah, atik humak, bebaskan dia. Itu enggak begitu hadisnya. Hadis itu dari satu riwayat yang ngomong Aynallah. Sedangkan hadis yang lain ngomongnya siapa Allah, bukan Aynallah. Lah ini orang ini ngambilnya yang satu ini, yang hadis lain, riwayat yang jelas malah enggak diambil. Kenapa? Cocok sama nafsunya. Karena mengimani Allah ada di atas. Kok pas ada hadis ngomong Aynallah? Oh, berarti benar memang Allah itu. Rusak ini orang paham begini ya. Jadi jelas jangan kamu nanya Allah ada di mana. Kalau anak-anak kamu kok nanya, Pak, Allah di mana, Pak? Katakan, Allah ada, tidak butuh tempat, gitu. Kenapa? Karena Allah ada sebelum
sebelum tempat itu diciptakan. Langit diciptakan, bumi diciptakan, sebelum langit diciptakan, bumi diciptakan, Allah ada. Hingga Allah enggak butuh langit, enggak butuh bumi, maka Allah ada tanpa butuh tempat. Itu yang harus kamu imani begitu. Jangan, wah Allah di mana ya? Orang yang nanya Allah di mana sama kayak ngomong begini. Mas, mas, gelas kamu sudah tidur belum, mas? Umpama ada yang nanya, mas, gelasnya udah tidur, jawabnya apa? Dijawab salah. Orang nanya, enggak dijawab. Gimana? Gelas itu enggak punya sifat tidur. Lah begitupun Allah. Wong Allah kok ditanya di mana? Allah enggak butuh tempat. Maka dikatakan di sini, fallah mukhalifun likulli makhluk min insin wa jinnin wa syajarin wa malakin. Allah enggak sama dengan zatnya makhluk. Fala yasihu itisafu ta'ala bi awsafil hadas min masyi wa qu'ud wa jawarih. Yang kedua, beda Allah pada sifatnya. Enggak boleh nyifati Allah seperti sifatnya makhluk apa? Berjalan, duduk. Allah kalau malam turun, kalau pagi naik. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu. Datang itu berarti dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Berarti apa? Pindah. Sifatnya apa? Enggak boleh kamu nyifati. Atau jawarih, punya tangan, punya jari, punya wajah. Maka enggak boleh kamu nyifati Allah dengan yang. Tapi kan Qur'annya ada, Beb. Wajib ditakwil. Lah orang-orang ini mereka enggak mau nakwil. Kenapa? Allah itu ngomongnya udah jelas, enggak usah ditakwil. Wong Allahnya aja ngomong dalam Qur'an itu ada dua ayat. Yang satu mutasyabihat, yang satu muhkamat. Kok malah dia enggak mau ngomong nakwil? Gimana? Ayatnya dijelaskan, ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu maknanya sesuatu yang mendatangkan pemahaman adanya kemiripan dengan sifat makhluk. Kalau ada ayat yang demikian, maka harus dijauhkan maknanya dari Allah. Namanya ditakwil. Kalau enggak kamu takwil, selamanya kamu akan iman Allah punya sifat yang sama dengan makhluk. Oh, enggak sama tangannya, Beb. Kecil tangannya gitu. Atau gede tangannya gitu. Itu namanya apa? Menyerupakan. Meja ini punya kaki. Kamu punya kaki, sama kakinya. Beda, Beb. Tapi sama-sama kaki. Makanya kalau ada orang kok kakinya enggak ada rambutnya, lu kayak kaki meja lu. Enggak ada. Berarti menyerupakan, sama-sama punya kaki tapi kakinya. Maka jangan iman pada Allah yang demikian. Wajahnya Allah beda sama wajahnya kita. Jarinya Allah beda sama jarinya kita. Jangan iman yang demikian. Iman kamu berarti kotor namanya. Begitupun sifat-sifat yang lainnya apa? Allah marah, Allah murka, Allah cemburu. Sifat yang sama dengan, kalaupun disifatkan harus ditakwil. Allah marah maknanya menjatuhkan hukuman. Allah punya tangan maknanya kudrat. Allah punya wajah maknanya
zatnya Allah. Gitu. Jangan disamakan wajah, betul-betul wajah. Wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Tuhanmu, wajahnya doang yang kekal, tangannya enggak kekal gitu. Jarinya enggak kekal gitu. Gimana sih? Wa ya baqa wajhu rabbika, dan kekalah zat Tuhanmu gitu. Bukan wajah, maknanya wajah begitu. Nyambung. Ini yang penting. Jadi jangan sampai mensifati Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Bahwa ta'ala munazaun anil jawarih. Allah itu enggak mungkin punya anggota badan. Min famin kayak mulut, wa ainin kayak mata, wa udhunin kayak telinga, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya lagi kayak kaki ataupun yang lain-lainnya. Maka mentakwil Al-Qur'an dan hadis yang tidak sesuai dengan sifat mukhalafah itu hukumnya wajib. Tapi kan salaf enggak mentakwil. Salaf enggak mentakwil tapi tafwid. Tafwid itu takwil yang paling kecil, yang paling bawah, paling rendah, namanya tafwid, mengeluarkan maknanya tapi enggak ngasih kesimpulan. Berarti pinter orang sekarang, Bib? Iya. Pinter ulama sekarang, tapi hati-hati ulama dulu gitu. Salaf itu hati-hati. Enggak menyimpulkan wajah yang kayak apa, tangan, tapi di, pokoknya enggak bertangan. Terus kayak apa? Enggak ngerti. Wajah enggak ngerti, pokoknya enggak berwajah. Itu namanya apa? Tafwid, hati-hati. Lah ulama sekarang, tangan maknanya kekuasaan. Biar jelas dikeluarkan dari paham sifatnya makhluk gitu loh. Wajah maknanya zat, dikeluarkan. Allah turun maknanya menurunkan. Allah datang maknanya mendatangkan. Itu bukan Allah kujluk 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 lo kira. Presiden datang, menterinya pada baris. Wah, bahaya itu. Maka dikatakan sama ulama apa? Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu awfawid warumi tanziha. Maka setiap nas Al-Quran yang membawa prasangka kepada tashbih, kalau orang sekarang ngomongnya apa? Ambigu. Hah? Ambigu. Masih punya pemahaman yang banyak yang lain. Maka takwilkanlah atau tafwidkanlah kepada Allah, dan hendaklah bermasuk kamu. Tujuannya apa? Mau mensucikan Allah dari sifat makhluk. Tafwid boleh, takwil juga boleh. Terus wa kullu ma khatara bi balika min tulin wa ardin wa qasrin wa samanin fallahu ta'ala bi khilafihi tanazahu ta'ala an jami'i awsafil khalqi. Maka setiap apa yang melintas di pikiran kamu, oh Allah itu panjang, lebar, pendek, gemuk, gede, maka itu bukanlah sifat-sifat Allah. Maka sucikan Allah dari yang demikian. Kalau kamu sudah ngomong Allah itu enggak begini, enggak begini, enggak begini, iblis mesti bisikin, terus gimana? Itu kurang ajar iblis itu. Jadi maksa kamu biar ngambil keputusan. Allah enggak begini, terus gimana? Jawabnya apa? La ya'lamullaha illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah itu sendiri. Nabi Isa di Quran ngomong apa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau tahu keadaan yang ada pada diriku, tapi saya enggak tahu keadaan dirimu, ya Allah. Nabi Isa begitu. Nabi apalagi ente. Bagaimana mau mutusin Allah begini, Allah begini. Ya Allah. Kok
sampai disimpulkan Allah duduk di kursi, wajahnya klimis nggak pakai jenggot. Wah, parah lagi. Putih bercahaya. La ilaha illallah. Paham apa yang begitu? Ya, jadi harus kita bersihkan paham yang demikian. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya. Yang ketiga, beda pada perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Menciptakan atau takdir. Kalau ada di Quran mengatakan Allah turun, Allah datang, maka perbuatan Allah enggak ada yang lain, enggak datang, enggak turun, enggak duduk, enggak menciptakan. Maka datang harus digambarkan pada menciptakan. Maksudnya apa? Mendatangkan. Turun ditakwil dengan pekerjaan namanya menurunkan. Karena fi'ilnya Allah cuma satu, mencipt. Enggak ada Allah datang. Kalau kita kan fi'ilnya banyak. Ya datang, ya duduk, ya tidur, ya glosor, makan, minum, macam-macam kerjaan kita. Kalau kerjanya Allah satu, menciptakan. Jadi kalau kamu lihat ada perbuatan Allah, Allah marah, maknanya apa? Menjadikan hukuman. Itu harus. Jangan ditakwil blotot-blotot. Oh, itu namanya mensifati Allah dengan sifat kita. Jadi perbuatan Allah esa, yaitu satu, harus dibedakan dengan perbuatan makhluk. Allah perbuatannya menciptakan. Kalau perbuatan kita banyak usaha, ada duduk, makan, jalan, ya. Terus wadalilu ala dzalika, wadalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala annahu law kana syai'un min al-hawadis mumatsiluhu ta'ala ai idza kana Allah ta'ala law farida ittisafu bi syai'in mimma ittisafu bil hawadis lakana hadisan. Dalilnya gampang. Kalau sesuatu yang ada pada perkara yang baru itu sama dengan apa yang ada pada Allah, berarti Allah juga baru. Kan enggak mungkin kalau ada yang sama kita dengan Allah, kita kodim. Kan enggak mungkin, masa kita yang kodim gimana sih? Kalau ada sesuatu yang baru, tangan, jari, wajah, mata pada kita disifatkan pada Allah, berarti Allah juga baru kayak kita. Jangan dibalik, kita kodim kayak. Karena dua perkara yang sama mesti dia sebagiannya, gitu aja. Langit baru atau enggak? Buktinya apa? Punya sifat kayak saya, gitu. Kalau saya baru, langit sama kayak saya, langit juga. Matahari baru enggak? Buktinya apa? Sama kayak saya. Kalau punya sifat kayak saya, berarti ya baru. Lah kalau Allah punya sifat kayak saya, Allah juga baru. Gampang apa gampang dalilnya? Lah kan gampang. Pokoknya Allah beda, buktinya apa? Enggak ngerti. Ngaji. Oh, dalilnya gampang. Cuman kalau ada dua hal yang sama, berarti dia bagian dengan dirinya. Kalau Allah sama dengan kita, ya Allah sama dengan kita. Kalau kita baru, Allah juga baru. Wa idza kana Allah hadisan, lah kalau Allah itu kok baru sama kayak kita, kembali ke dalil yang tadi. Berarti butuh sama yang menciptakan. Laftaqara ila muhdisin wa muhdisuhu ila muhdisin wa hakadha yalzamu dar awit tasalsul. Jadi tiga ini sama. Qadim kidamnya Allah, kalau enggak kidam terjadi dor atau tasalsul.
Kalau Allah enggak bakok, dor atau tasalsul. Kalau Allah enggak mukhalafa berarti dor atau tasalsul. Dor tasalsul hukumnya mustahil. Kalau Allah sama dengan kita, punya tangan, punya wajah, punya kaki, punya jari, punya mata, berarti Allah baru. Kalau Allah baru, butuh sama yang menciptakan. Kan jelas ini, gampang dalilnya. Apa kesimpulannya? Wahasilu dalil, kesimpulannya antakula lausyabahallahu ta'ala hadisan. Kalau Allah itu menyerupai dengan perkara yang baru, minal hawadis fi syai'in, dalam sesuatu, lakana hadisan, berarti Allah baru mithlahu, seperti perkara yang ada pada kita. Li'ana majaza ala ahadil mithlaini, karena sesuatu yang boleh terjadi pada hal yang serupa, jaza alal akhor, maka boleh terjadi pada yang lain. Kalau saya boleh gerak, matahari sama dengan saya, matahari juga boleh gerak. Kalau saya boleh gerak, gunung sama dengan saya, gunung juga boleh. Nah, gunung kan enggak pernah gerak, Bib. Lu belum lihat aja gunung bergerak. Hah? Nanti kalau sudah dikatakan apa? Kal ihnil manfus, gunung beterbangan, enggak gerak lagi. Hah? Gunung mabur-mabur, terbang-terbang. Kayak yang terjadi pada Nabi Musa alaihis salam. Gunungnya terangkat. Ada yang ngomong gunungnya pecah, gunungnya meledak. Kalau meledak berarti bergerak. Sesuatu yang sama, kalau ada hal yang terjadi pada yang satu, boleh terjadi pada yang lain. Sedangkan Allah mustahil demikian. Wa hudusuhu ta'ala, adapun hukum baru bagi Allah mustahilun, li'annahu ta'ala wajibun lahul qidam, karena Allah itu wajib bersifat qidam, berarti wajib beda dengan makhluk. Wa idzal tafanahu ta'ala hudus tabata mukhalafatan ta'ala lil hawadis. Kalau sudah terhapus sifat-sifat baru pada Allah, maka niscaya Allah itu wajib mukhalafah lil hawadis. Kan ringkes nyambung. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadisi musyabihatan. Maka tidak ada antara Allah dan antara makhluk itu keserupaan fi syai'in, dalam satu perkara pun qat'an. Sama sekali. Wahada wa dalilul ijmali wajibu ma'rifatuhu kama taqaddam. Maka ini dalil yang ringkes. Tidak ada satupun perkara yang menyerupai dengan makhluk qat'an. Zatnya enggak sama, sifatnya enggak sama, perbuatannya juga tidak sama. Ini dalil mukhalafah lil hawadis. Berarti kita jelas sudah bisa paham tiga macam dalil hari ini. Wajibnya Allah baqa, wajibnya Allah qidam, dalilnya wajib Allah baqa, dan dalil wajib Allah mukhalafah lil hawadis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji membawa kita keluar dari ranahnya orang taklid menjadi ranahnya orang yang ma'rifat, menggugurkan kewajiban kita, mengeluarkan kita dari iman yang dikhilafkan oleh ulama, hingga kita berharap selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana karabna. أرابنا وأنا نسرابنا
أشرفنا فاتوب علينا توبة توسي لكل حوبة فاستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين رب السماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طهس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي فأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.